106,7. Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini. Hai kawan Merdeka, sekarang saya sudah ada di Coffee Topi, tapi beda dengan Coffee Topi yang kemarin. Saya ada di Coffee Topi Mer, tepatnya ada di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno, kawan Merdeka. Dan seperti biasa, saya kalau ke Coffee Topi selalu berbuka puasa dong, tentunya kawan Merdeka. Di depan saya ini sudah ada beberapa menu yang disajikan. Ada banana flame, ada hot cappuccino, dan juga hot cafe latte, kawan Merdeka. Dan untuk Anda yang kepengen nyobain ini semua, langsung datang aja ke Coffee Topi, kawan Merdeka. Terserah, mau di Coffee Topi yang di sini boleh, yang kemarin juga boleh. Kita yang kemarin ada di Jalan Taman Apsari itu juga boleh, kawan Merdeka ya. Dan langsung aja nggak pakai lama, kawan Merdeka, karena saya udah lapar banget nih ya. Seharian udah puasa dan ini waktunya untuk berbuka puasa. Di depan saya sudah ada banana flame. Nah, kalau kawan Merdeka sendiri bisa lihat nih, banana flame itu adalah pisang yang dibakar menggunakan karamel, kawan Merdeka. Terus di atasnya ada topping kejunya. Langsung aja nggak pakai lama, kawan Merdeka, kita cobain dulu bagaimana rasa dari banana flame. Yang paling kerasa banana flame ini adalah karamelnya, kawan Merdeka. Rasa karamelnya tuh karena mungkin dibakar kali ya, jadi kayak masuk ke dalam pisangnya gitu, kawan Merdeka. Jadi kerasa banget, apalagi kalau ditambah dengan topping keju, itu jadinya tambah top banget. Bener-bener enak, kawan Merdeka. Untuk banana flame ini saya berani kasih nilai 8,5. Enak banget sumpah. Kalau kawan Merdeka nggak kepengen makan yang berat, boleh banget langsung pesen banana flame. Karena ini porsinya nggak terlalu berat juga sih, kawan Merdeka. Ini ada hot cappuccino dan juga hot cafe latte. Ini aja dulu ya. Ini adalah hot cappuccino. Kebetulan kawan Merdeka, saya tuh bukan penikmat cappuccino yang ori seperti itu. Jadi saya harus menambahkan gula. Kalau kawan Merdeka nggak mau nambahin gula juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau saya harus ditambah dengan gula terlebih dahulu, kawan Merdeka. Paling nggak setengah saset ini. Hot cappuccino ya. Hot cappuccino. Ini adalah hot cappuccino. Kita coba, kawan Merdeka. Kalau Anda memang suka cappuccino yang ori, kawan Merdeka, nggak usah khawatir. Pahitnya itu adalah pahit-pahit yang enak pokoknya, kawan Merdeka. Kalau saya emang nggak bisa minum yang pahit-pahit, harus ditambah dengan sedikit gula. Jadi ini enak banget, kawan Merdeka. Cocok untuk Anda yang pengen berbuka puasa di Coffee Topi, pesennya hot cappuccino. Untuk hot cappuccino ini, kawan Merdeka, saya berani kasih nilai 9. Karena apa? Karena rasa cappuccino-nya kerasa banget. Kalau nggak percaya, buruan kesini, kawan Merdeka. Selanjutnya saya akan nyobain hot cafe latte. Nah, seperti biasa, kawan Merdeka, kalau hot cafe latte pasti cantik dong ya atasnya ya. Biasanya saya tuh selalu apa gitu ya, kalau minum cafe latte tuh selalu merasa sayang gitu dengan cafe latte-nya, kawan Merdeka, karena atasnya udah cantik. Tapi ya mau gimana lagi, harus diaduk gitu, kawan Merdeka ya, karena harus ditambahin dengan gula. Nah, kita langsung aja cobain, kawan Merdeka. Hot cafe latte dari Coffee Topi. Enak. Enak. Kalau kawan Merdeka suka banget dengan cafe latte, ini adalah cafe latte terbaik yang pernah saya minum. Kerasa banget pahit, manisnya terasa, susunya juga terasa, enak banget, kawan Merdeka. Untuk hot cafe latte saya berani kasih nilai 9 deh, kawan Merdeka, karena ini kerasa banget, enak banget.
Beneran. Jadi di depan saya sudah ada banana flame, sudah ada hot cappuccino, sudah ada hot cafe latte yang sudah saya cobain di Coffee Toffee di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Nah, kawan merdeka, saya sudah cobain semuanya, mulai dari banana flame, hot cappuccino, sampai hot cafe latte. Semuanya sudah saya cobain. Dan seminggu ini saya memang jadi musafir di Coffee Toffee, kawan merdeka. Saya mengembara dari Coffee Toffee satu ke Coffee Toffee lainnya untuk nyobain menu berbuka puasa di sini yang enak-enak banget dan dijamin ini enak banget. Dan untuk kawan merdeka yang kepengen nyobain banana flame atau hot cafe latte atau hot cappuccino, gak perlu datang ke Coffee Toffee yang ada di Mer. Semua Coffee Toffee, dimanapun Coffee Toffee-nya, yang penting ini semuanya ada dan enak, kawan merdeka. Dan minggu depan saya pengen kemana aja dan apa aja yang bakal saya makan dan saya rekomendasikan untuk kawan merdeka di Rembukan Rekomendasi Berbuka Ramadan. Ikutin terus kawan merdeka. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami di Merdeka Spasi FM dan juga Instagram kita di @merdeka_fm. Saya Ricky Giovanno harus pamit kawan merdeka dari Rekomendasi Berbuka Ramadan hari ini. Dah.